seorang itu di kondisi apapun, dia harus memiliki taklim rutin, ya, majelis ilmu rutin. Dia hadir di situ, dia paham, tidak paham, mengerti, tidak mengerti, semangat, tidak semangat, dia harus hadir. Begitu saja kaidahnya. Dia ngantuk, capek, atau mungkin di majelis dia cuma apa namanya ngantuk-ngantuk saja, nggak apa-apa, datang saja, hadir saja. Sebab itu dikatakan oleh Nabi, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini satu kaum, kawan duduknya tidak pernah merugi. Ini hadis kisahnya tentang ada orang yang masuk di majelis Nabi. Orang ini bukan untuk mendengar Nabi. Dia datang karena ada kawannya di situ duduk. Makanya dia ikut duduk karena ada kawannya duduk. Maka ditanyakan tentang orang ini. Kata Nabi, mereka ini satu kaum yang kawan duduknya tidak pernah merugi. Jadi orang yang seperti itu saja tidak merugi. Apalagi orang yang datang ke majelis ilmu memang untuk apa? Untuk kebaikan.